show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show. Bintang Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam kedapatan berfoto bareng gadis cantik Korea Selatan. Hal itu amat menarik sebab dalam kesempatan wawancara, Asnawi pernah mengakui dirinya tengah mencari pasangan gadis Korea Selatan. Liga 2 Korea Selatan Kalik 2 memasuki masa jeda selama sepekan. Terakhir Asnawi tampil yakni kala membawa timnya menang telak 5-2 atas mantan timnya, Ansan Greeners pada lanjutan Kalik 2, Rabu tanggal 19 Juli tahun 2023 lalu. J6 akan kembali bermain pada tanggal 29 Juli tahun 2023 mendatang dengan bertandang ke markas Songnam FC, Tancheon Sports Complex. Gyeong Gido, namun bukan berleha-leha, punggawa, J6 tetap menggelar sesi latihan. Di sela-sela sesi latihan, Asnawi kedapatan mesra berfoto bareng gadis cantik Korea Selatan. Momen tersebut diunggah lewat Instastory di akun @britnada_beauty. Pada foto tersebut, nampak Asnawi mengenakan jersey latihan J6 berwarna kuning sembari memegang sebotol air mineral. Sementara sang gadis mengenakan kaos putih dengan rok hitam. Menariknya, Asnawi nampak memiringkan tubuhnya agar dekat dengan gadis tersebut. Tentu hal itu memancing rasa penasaran warganet di media sosial. Belum diketahui siapa sosok gadis pada Instastory tersebut. Namun besar kemungkinan, sang gadis merupakan model yang mengiklankan salon kecantikan itu. Sekadar informasi, Britnada Beauty merupakan perusahaan salon kecantikan asal Korea Selatan. Dalam unggahan di media sosial resmi, mereka kerap bekerja sama dengan event-event untuk merias selebriti dan aktris negeri ginseng. Asnawi sendiri sempat mengatakan bahwa dirinya belum memiliki pacar alias sedang jomblo. Hal itu sempat diutarakan ex pemain PSM Makassar itu dalam beberapa kesempatan wawancara. Bahkan Asnawi mengakui bahwa dirinya tertarik menjalin cinta dengan gadis Korea Selatan. Paras cantik wanita negeri ginseng amat menarik perhatian pemain berposisi bek sayap kanan itu. Cewek di Korea mantap-mantap, cuma saya belum dapat, sedang mencari, saya sekarang sedang tidak punya pacar, beberapa waktu lalu saya ke Seoul, ceweknya cantik-cantik, kata Asnawi ketika diwawancarai Roy Ricardo di YouTube KRTV pada September tahun 2021 silam. Saya mau pulang ke Makassar, bawa jodoh dari sini, kalau ada yang mau sama saya, boleh, nanti saya kenalkan. Dengan orang tua saya belum berkenalan dengan cewek Korea Selatan, jadi belum tahu perbedaannya dengan perempuan Indonesia, tandasnya.